Ora keburu kudu Gusti. Pokoke ngene lho, dadi wong iki aja sok ngremehke, ya to? Mergane ngene lho, sing diremehke iki urung karuan remeh, ya to? Iso uga sing diremehke luwih unggul timbang sing remehke. Bener ora iki? Ketoke. Aku ki serius iki lho. Karo Mbah Gemblong iki serius. Wah, aku ki ya serius, ora ono ki pelawake serius kabeh. Ora ono pelawake ora serius. Nang guyu ya. Ah iya. Oh, KPK kudu serius. Oh. Ya, oke, okay, viewer ya. Sekarang ini saya berada di studio patung Ki Ismanto dan ini ownernya. Dia ngopeni sejumlah apa pegawai ya. Dan ada yang dari Dusun Tangkil dekat dengan Merapi ya. Betul. Ya. Pirang kilo, Nang? 5 kilo. 7 kilo? Mosok? 7 kilo dari puncak Gunung Merapi. Tadi malam saya berada di pos babatan ketemu sama anggota dari Jateng ya. BPBD ya. Oh iya itu, betul. Yang ngobrol-ngobrol lihat luncuran-luncuran lava pijarnya, wow spektakuler banget. Ya. Biasanya saya jam 1 dini hari naik kalau kepengen naik, tapi enggak diliatin apa namanya? Lava pijar. Tadi malam benar-benar saya merasa puas seperti orang yang orgasme itu loh. Wow, puas banget tadi malam lihat luncuran lava pijar Merapi. Ya. Tadi pagi terjadi hujan abu. Iya, betul. Intensitasnya sedang. Yang di sini tipis, tapi kalau di bawah ketep itu di Dusun Treko tebel banget. Coba padahal dicek sono. Lebih tebel jauh banget dari sini ya? Iya, iya. Kan? Iya. Karena di bawah. Kalau di sampai Secang sampai Gerabak tebel sana. Iya. Iya, iya. Dan Mbah Gemblong sama ini juga sama tebel raine. Iya. Ya. Oke, viewer ya. Saya masih berada kowe koyo ngilu no, koyo ndelokke rupamu dhewe ora gila kowe. Ya. Viewer ya. Saya masih berada di desa dusun. Engko se to. Dusunnya iya, Dusun Ngampel, Desa Sengi. Aku ki apal timbang kowe, kowe warga penduduk asli kene luwe apal aku lho. Aku ki luwe cedak warga kene karo sampean. Sampean wis dekem nang omara metu-metu. Sampean apa wis tau yasinan durung tau to? Oh, tau yasinan kerep kok. Tahlilan durung tau. Kerep. Oh, dikira aku ora ngerti. Sampean durung si jaga masjid lor sapa ndelok? Sapa? Ku. Ha wong omahmu cedak masjid masalah e kok. Aku ki tak merem. Biur ya. Ini ya, ngevlog suka-suka saja di sini ya. Saya itu kalau di sini seperti di kampung sendiri. Ya karena apa ya di sini tonggo dadi sedulur dan ini ya dapur si Jini ya Ismanto ini ya jadi saudara saya sendiri ini saudara di kesenian juga ya. Wah ini hatinya lembut sekalipun garapannya atos-atos ya tapi ya. Hatinya lembut dia harus itu. Harus karena dia seorang seniman rasanya dipakai gitu ya. Ketika saya datang saya belum minta minum sudah dibikinkan minum. Saya nek ono. Iya ya. Tapi inilah seniman. Saya barusan ketemu juga sama Mas Waryono. Waryono ya. Dapat salam dari beliau sang pematung ya, itu ya. Salam kembali untuk Mas Waryono. Sukses. Kok iku getak lho. Sukses. Engko kontal engko Mas Waryono. Wong awake cilik to. Sekalipun dia badannya kecil ya Mas Waryono tapi energinya dahsyat itu saya melihat ya. Sip. Seperti sampean itu awake gede. Tenaganya juga gede ya. Agak. Ya. Karena istri dia warga dari Tutup Dhuwur ya. Tutup Dhuwur kan? Iya. Bininya sampean? Iya. Nah, Tutup Dhuwur itu. Yang mana? Istri yang mana? Tutup nanti dulu. Tutup Dhuwur itu di atasnya Tutup Ngisor. Ngisor. Tutup Ngisor itu ada tempatnya Mbak Sitas itu Tutup Ngisor. Tutup Ngisor ya. Terus Mbah Bambang. Ya, Tutup Ngisor. Sapa Dipuan Cipto Budoyo. Oh, itu sidik itu ada tempatnya Bagong, Dalang itu. Tutup oh, Ngisor. Oh iya iya. Itu mie itu Ngisor. Oh itu Tutup Ngisor ya? Tutup Ngisor. Oh iya. Oh iya iya. Itu masa lalu saya di Tutup Ngisor ya berkomunitas di Padepokan dan tempo hari ikut saya juga ketoprak. Tempo hari saya juga ngevlog di makam Romo Yoso Sudarmo ya. Almarhum juga di putra sulungnya Mbah atau Eyang Romo Yoso Sudarmo. Mbah siapa? Putra sulungnya yang kemarin apa peringatan Mbah Darto. Sepidu Mbah Darto Sari ya. Saya mendoakan semoga warga Tutup Ngisor, Tutup Dhuwur dan di lereng-lereng Merapi semuanya dalam kaitan Merapi ya tidak
terdampak apapun, tetap amin. Semuanya sehat, selamat. Amin. Dikaitkan dengan pandemi semuanya juga, aduh watuk nyiprati. Semuanya sehat ya, tidak terpapar virus corona. Akan saya perlihatkan inilah, ya. Ini dulu pernah jadi murid saya, belajar matung sama saya pakai lempung ya. Waktu itu pakai getuk ya. Iya. Iya. Ya, pakai getuk ya. Iya, getuk mungkal itu loh. Iya. Iya. Nah, terus dia mencoba patung ya, pakai batu. Tapi batunya batu yang keras itu enggak bisa dibentuk itu. Kleru sampean golek watu. Watu hitam kok digawe patung ya, jan. Ramatuk ya, Pak. Wah, jan gemblung. Oh, ngungkuli Mbah gemblung. Ya. Oke. Okay. Nah, ini. Wah, ini pekerja satu ini ya yang pakai kaos kuning ini. Aksesorisnya bagus. Coba, Mas. Nah, maskernya digantung, ini aksesoris. Masker jadi aksesoris, tidak dipasang nutupin mulut dan hidung, tapi digantung. Ya, itu mungkin model baru ya, kayaknya ya. Pakai masker kok digantung itu piye? Kan orang efisien. Maskernya buat nekak gulu. Iya, itu. Ya wes gitu saja ya. Viewer semuanya, pokoknya rukun agawe santoso toh. Rukun dalam persatuan. Salam amin. Sehat, tetap semangat, amin. Jaga stamina, amin. Tingkatkan imun, amin. Tingkatkan amin. Iman, ya. Amin. Merdeka! Amin.